ada berbagai macam kecenderungan pemikiran di antara kita yang memang orientasi ekonomi kita lebih dititik beratkan pada aspek akhirat saja, tetapi tidak banyak berbicara soal aspek teologis tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Namun sesungguhnya banyak ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang penjelasan keharusan adanya upaya-upaya yang serius agar kita bisa mengembangkan ekonomi. Namun tentu pendekatan ekonomi yang dikembangkan oleh Islam, saya kira jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha, kita dituntut untuk mencari nafkah, kita dituntut untuk bersyukur. Tetapi yang harus didorong bahwa harta-harta yang kita punya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.